Pop Kids kalau sedang mewarnai biasanya menggunakan pensil warna merek apa? Mungkin salah satu dari Shop Kids ada yang menggunakan Faber-Castell. Saat acara Makassar Kids Fair, Faber-Castell juga membuka booth loh, Shop Kids. Apa saja ya isi dari booth Faber-Castell di acara Makassar Kids Fair? Kita buat booth ada 3 produk di sini. Produk playing and learning, produk Uhu. Uhu juga kita yang pegang, lem, sama produk alat tulis. Faber-Castell juga mencontohkan bagaimana cara mewarnai dengan benar sebelum lomba mewarnai Makassar Kids Fair ini dimulai. Ya, jadi kita selain mengisi di panggung utama juga membuat demo-demo di booth kita sendiri. Jadi intinya memperkenalkan tentang penggunaan produk, sosialisasi tentang bahan-bahan yang kita gunakan, yang aman untuk anak-anak dan sebagainya. Produk Faber-Castell ini tergolong aman untuk kita, Shop Kids, karena warna yang ada di pensil warna dan produk lainnya berasal dari pewarna makanan. Kalau untuk produk banyak sekali ya, ada ribuan item. Cuma untuk yang betul-betul dikenal mungkin ada sekian ratus ya. Di antaranya adalah konektor pen, di mana konektor pen itu adalah marking atau spidol yang khusus kami punya, tidak ada di kompetitor yang lain, itu punya banyak keunggulan. Salah satunya juga aman untuk anak-anak karena menggunakan bahan dari pewarna makanan. Ya, jadi sekalipun sampai termakan itu aman. Begitu. Faber-Castell juga memberikan bonus khusus mewarnai yang langsung didapatkan ketika kalian membeli produk di booth Faber-Castell. Seru ya, Shop Kids!